Oke, ini adalah dua rubik yang sudah rusak. Rubik ini sudah mengalami pecah kor. Jadi akhirnya saya lem, hanya bisa bergerak satu sisi aja. Oke, saya jadikan badan robot. Dan yang lain adalah rubik yang sudah hilang dua center cap-nya dan sudah rusak bagian core-nya. Sudah banyak sambungan lem. Oke. Daripada dibuang, buat aja robot seperti ini. Bisa digerakkan tangannya. Oke. Sebelah kiri juga bisa. Bahkan kepalanya pun bisa digoyangkan. Oke. Badan juga bisa ditwist seperti ini. Kaki sebenarnya bisa dirancang dengan menggunakan skrup dan sebagainya, cuman saya pikir sudah cukup karena kalau kaki terlalu banyak bergerak juga akan menyulitkan untuk membuat atau membedirikan robot ini. Oke.